Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pagi ini saya berada di kota Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Pagi-pagi kita jalan dulu menyisir kota, mau lihat apa yang ada di pusat kota Makale. Ini kita sudah di jalan Pontiku yang menjadi ikon kota Makale, pusat kota Makale. Suasana di pusat kota depan rumah sakit Fatimah Makale. Oke, di mutar kolam atau di mana? Di kolam. Jalan yang saya lewatin adalah jalan utama menuju kota Makassar. Satu kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja.
sekalian ini kantor rumah adat Toraja. Alang kalau awalnya dari dulu tempat nyimpan beras atau gabah. Kalau ukuran yang lebih kecil disebut tongkonan. Suasana 17 Agustusan. Saya ada kegiatan dalam rangka memeriahkan 17 Agustus. Ini adalah patung di sebelah sana, ada Masjid Raya Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Kolam salah satu ikon wisata Kota Makale. Sebelah kiri kampus Universitas Kristen Toraja. Di atas itu rumah jabatan depan. Sini. Di sinilah bundaran atap kolam yang ada di bundaran Kota Makale. Adalah rumah jabatan Bupati Toraja Utara, Toraja. Ini yang berbentuk rumah adat besar, gedung DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Sekalian, demikian dulu jalan-jalan saya di Kota Makale. Atas waktu dan kesempatan sahabat sekalian, gunakan untuk nonton video ini dan mendukung video ini dengan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum gabung boleh di subscribe. Yang tidak suka boleh diabaikan. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.